Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur menggelar operasi penyekatan di 3 titik pintu masuk wilayah Lombok Timur. Namun dalam operasi penyekatan ini, warga yang akan masuk wilayah Lombok Timur tidak dibebankan dengan harus menunjukkan kartu vaksin atau hasil swab, namun hanya melewati proses screening suhu tubuh serta pengetatan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dengan berbasis mikro darurat imbangan. Karena melakukan PPKM imbangan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kembali menggelar operasi penyekatan di 3 titik pintu masuk wilayah Lombok Timur, yaitu pos penyekatan Jenggi, Sukaraja, serta Polsek KP3 Pelabuhan Penyeberangan Kayangan. Dalam operasi penyekatan di pintu masuk ini, warga yang akan memasuki wilayah Lombok Timur tidak dibebankan dan harus menunjukkan kartu vaksin atau hasil tes swab, namun hanya melewati proses pemeriksaan screening suhu tubuh serta pengetatan penerapan protokol kesehatan. Jika melalui proses screening tersebut ada warga yang diduga tertular virus COVID-19, maka langsung akan dilakukan rapid antigen. Jika hasilnya positif, maka tidak diperbolehkan memasuki wilayah Lombok Timur dan dipaksa putar balik. Ada perbedaan sedikit menurut kearifan lokal. Jadi berkaitan tentang adanya tracing, kalau di menurut kan langsung dia harus menunjukkan vaksin sama rapid ya antigen. Tapi ini tidak, kalau misalnya tidak, karena kan keterbatasan yang saat ini memang katanya juga tidak belum semua divaksin. Nah, jadi nanti dilaksanakan seperti dulu screening kesehatan. Kalau yang parah baru dilaksanakan antigen. Berarti tidak diharuskan ada kartu vaksin itu? Ya, karena kan memang pertimbangannya vaksin ini memang harus, karena kan persentasenya kan kita tahu semua, kan? Persentase di NTB ini sudah tahu semua. Nah, artinya apa? Memang gubernur ini, surat edaran gubernur itu adalah mencapaikan secara tegas. Namun demikian bupati ini lebih kepada kearifan lokal, fakta yang ada. Tujuan dilakukannya operasi penyekatan ini yaitu untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang tidak terlalu penting. Selain itu untuk memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur.